145 menegaskan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Benar atau salah? Salah. Silakan Rego A untuk menjawab. Salah. Jawaban Rego A benar, nilai 100. Dalam sistem demokrasi liberal, kepala pemerintahan dijabat oleh titik-titik. Silakan Regu P untuk menjawab. Presiden. Saya kira soal berlanjut, tetap dikurangi. Regu C menjawab salah, dikurang 100. SPT, kami persilakan.
kemudi, nada dasar G sama dengan Do. Lagu pilihan Membangun Indonesia, nada dasar F sama dengan Do. Dirijen Rabiatus Sabaru, pianis Stefan, kami persilakan. Dilantik menjadi presiden dan wakil presiden adalah titik-titik. Silakan Regupi untuk menjawab. Warga negara asli Indonesia. Jawaban Regupi salah, dikurang 100. Iya, jawaban 100. Yang benar adalah mendapatkan suara lebih dari 50%. Dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jangan mengganggu konsentrasi dengan pengurangan nilai. Atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Benar atau salah? Silakan Regudi untuk menjawab. Benar. Jawaban Regudi benar, nilai 1.